اقتضيناها شعارا للحياة. Sering dan rutin membacakan surat Al-Baqarah dalam rumahmu. Kalau sering di dalam rumahmu, sering bertengkar sama suami, berantem sama anak-anak, anak kita bawel dan tidak bisa diam dan tidak turuti orang tuanya, merasa tidak nyaman dalam rumah, terganggu ketika kita tidur, atau kita merasa ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah kita, atau merasa kesempitan, atau merasa ada sesuatu di dalam hati kita, perasaan yang tidak enak, ini semua mengakibatkan ada sesuatu di dalam rumah kita adalah godaan setan dan hawa nafsunya. Bagaimana kita mengatasi dan menghadapinya? Obatnya suratul Baqarah dibacakan dalam rumah kita. Akan terusir semua setan dan jin kalau ada yang berniat untuk menggoda dan mengganggu kita. Dibersihkan oleh Allah. Kalau setan dan jin keluar, kira-kira yang datang siapa? Hah? Kok si Ali Jabir? Yang datang malaikat. Syaitan tidak ada karena kita baca surat Al-Baqarah. Diusir, lari, dia kabur. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan malaikat. Kalau ada malaikat dalam rumah kita karena kita membaca Al-Quran, apalagi surat Al-Baqarah, berarti akan ada rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah, tenang dalam rumah kita. Saya setiap merasa bermasalah dalam rumah atau ada sesuatu persoalan antara saya sama istri saya, langsung saya ambil air wudhu, baca surat Al-Baqarah. Habis saya baca surat Al-Baqarah, baru kita diskusi masalah kita apa. Begitu selesai surat Al-Baqarah, dah jadi dibahas karena sudah selesai masalah. Berkahnya luar biasa surat Al-Baqarah, manfaatnya sangat luar biasa. Termasuk ada orang yang merasa tergoda atau di apa namanya, disihir atau dibikin amal-amal macam-macam. Ada seorang jahat yang buruk, tidak suka sama kita, dia bikin macam-macam dalam rumah kita, atau taruh apa namanya, macam-macam dukun atau apa di dalam rumah kita, kita tidak tahu di mana tersimpan atau di mana taruhnya. Baca suratul Baqarah dalam rumahmu, insyaAllah tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu dalam rumah kita. Akan Allah lindungi kita, bahkan anak-anak kita. Suratul Baqarah jemaah sekalian sangat luar biasa manfaat dan dahsyat dari segi pahala, dari segi keberkahan, dan mampu mengatasi semua masalah yang kita hadapi, termasuk orang-orang yang menghadapi masalah hutang yang sudah lama tidak mampu melunasinya. InsyaAllah rutin membaca suratul Baqarah, terkabul hajatmu, diantaranya dilunasi hutangmu.